Halo guys, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Oke, di pagi hari ini dengan cuaca yang sangat cerah dan ada mendungnya, kita ini lagi healing atau car vlog, mulai dari Rambi Puji kita tadi ngevlognya guys. Nah, kita sekarang udah nyampe di terminal Tawang Alun atau terminal bus kota Jember, Jawa Timur, Indonesia. Nah, kita akan car vlog menuju Jember Kota. Kita akan menyaksikan atau melihat situasi sepanjang jalan Kota Jember. Seperti apa situasi dan kondisi di pagi hari ini, guys? Di tanggal 22 Februari 2023. Oke, ikuti terus dan tonton terus videonya sampai habis. Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis agar ke depan channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua. Pastinya super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran Selawasi. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat pagi, dan salam Indonesia itu indah.
Oke guys, kita sekarang udah nyampe sini ya. Siapa yang tahu mungkin ini di lampu merah pertigaan yang di depannya hotel apa itu? Hotel nggak tahu hotel apa tadi itu. Oke, kita lanjut perjalanannya. Kita keliling-liling kota Jember sambil melihat situasi atau suasana di sepanjang jalan. Ini kita mau nyampe lampu merah yang ada apa itu? Ada tulisannya Argopuro itu, guys. Apa? Saya kurang paham juga ini kalau wilayah kota ini nama-namanya ini. Maklum nggak pernah main ke kota sejak dulu, jadi nggak tahu nama-nama yang di kota-kota, nama jalan tahu nama apa saya juga kurang paham. Yang paham monggo di komen. Oke, lanjut kita nyampe. Nah, kita melewati, nah itu The Argopuro, itu perumahan katanya itu, guys. Oke, lanjut kita sambil mendengarkan musik biar enggak jenuh. Oke, kita udah nyampe jalan yang satu arah, guys. Ini jalan Panti Jompo, nggak tahu nama jalannya apa. Nah, ini kita udah hampir nyampe alun-alun kota Jember. Nanti kita dari alun-alun nanti kita ambil arah ke kiri, guys. Nah, itu di depan
itu adalah alun-alun kota Jember. Kita nanti akan mengambil arah ke kiri, guys. Tujuannya kita nanti akan di depan pintu masuk kampus UNED Jember di Jalan Kalimantan atau Kalimata sih, yang bener itu. Komen guys ya, yang bener, yang tahu. Di Jalan Kalimantan atau di Jalan Kalimata. Oke. Kita langsung ambil arah ke kiri nih guys. Nah, ini kita ambil arah ke kiri. Nah, di depan itu adalah lampu merah pertama. Kita nanti lampu merah pertama langsung ambil arah ke kanan. Jadi kita nanti akan melewati jembatan Semanggi, yaitu jembatan salah satu ikon di kota Jember. Kalau malam itu lampunya menyala dan sangat indah. Nah, kalau pagi hari ini seperti apa? Habis ini kita akan melewatinya, guys. Biar tidak penasaran, kalau malam indahnya minta ampun kalau lampunya nyala-nyala itu, guys. Jembatan Semanggi. Nah, ini kalau pagi hari atau siang hari kan lampunya enggak nyala. Jadi seperti apa? Ya seperti inilah. Ikon, salah satu ikon kota Jember ini. Ini dia jembatan Semanggi kota Jember. Nah, ini wah, tiangnya warna-warni juga, ini dicat warna-warni. Termasuk jembatannya apa ya, putaran, termasuk mutar ini guys. Nah, ini kita akan turun. Oke, lanjut dengarkan musik. Oke, kita udah nyampe bundaran depan kantor DPRD Kabupaten Jember. Kita langsung ambil arah ke kiri. Nah, inilah jalan Kalimantan atau jalan apa ya, Kalimata. Ya nggak tahu lah, yang tahu namanya monggo silakan komen. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya, dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis agar ke depan channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua pastinya. Super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran Selawasi. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat pagi, dan salam Indonesia itu indah.